Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Gogo Garden. Kali ini saya akan menanam sebatang anggur yang kira-kira sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Dan penanaman ini akan saya lakukan tanpa menggunakan polybag atau planter bag atau pot. Jadi saya langsung menanamnya ke tanah. Adapun persiapan yang harus kita lakukan sebelum penanaman adalah kita melakukan penggalian. Ini lebih kurang dalamnya 30 cm untuk kedalamannya, dan untuk di atas tanahnya ini ada lebih kurang 25 cm. Jadi untuk melakukan penanaman ini nanti teman-teman jangan memasukkan polybag, isi semua polybag ini ke dalam tanah ya, karena itu akan berisiko pembusukan pada batang di bagian bawah dan akar apabila terendam air. Jadi ini harus kita tinggikan dari permukaan tanah. Jadi kira-kira ini nanti pasnya itu setinggi ini ya teman-teman. Jadi tanah di dalam polybag ini nanti posisinya seperti inilah di dalam lubang ini nanti. Dan untuk persiapan metannya ini atau media tanamnya, saya menggunakan tanah sebanyak 20%, kohe ayam sebanyak 20%, kemudian saya sudah siapkan ini sekam bakar. Sekam bakar ini untuk takarannya adalah sebanyak 40%. Kemudian sekam mentah ini sebanyak, nanti kita campurkan sebanyak 20%. Dan selanjutnya ada dolomit. Ini dolomit kita menggunakan sedikit saja, cukup 3 genggam ya teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pengadukan metan ini nanti, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan teman-teman klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang tentunya hanya akan saya upload melalui channel ini. Baik, langsung saja kita campur metannya. Baik teman-teman, ini metannya sudah saya campurkan dan sudah saya aduk-aduk. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan metannya ke dalam lubang yang sudah kita gali. Untuk metan yang kita masukkan ke dalam lubang itu adalah sebanyak sampai ke permukaan tanah itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah sampai ke permukaan tanah, kita bisa langsung menanamkan pohon anggurnya.
lagi hingga sampai penuh ya. Ini dinding ini saya buat sementara karena nanti akan saya semen menggunakan bata. Nah, setelah kita isi dengan tanah, kita lakukan penyiraman secukupnya saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan penanaman pohon anggur itu sebaiknya dilakukan pada sore hari ya, menghindari daunnya ini menjadi layu karena kena sinar matahari. Dan untuk ukuran lebarnya adalah 50 x 50 cm. Baik, hanya ini saja yang dapat saya bagikan dalam video ini, yaitu penanaman pohon anggur menggunakan media tanam yang pas dan langsung ke dalam tanah tanpa menggunakan planter bag, poly bag, atau pot.